Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Namaku Shiely. Hari ini udah lihat aku udah pakai baju olahraga. Nah, aku di sini tapi nggak sendirian. Hari ini aku ditemenin sama. Hai, halo semua. Namaku Haru. Nah, ini anjing peliharaanku hari ini bakal temenin kita buat olahraga. Let's get started. Sebelum memulai olahraga, jangan lupa pemanasan dulu ya guys. Pemanasan ini sangat penting banget biar otot-otot kita lebih lemas dan meminimalisikan terjadinya cedera pada saat olahraga. Nah, ini adalah menu workout kita hari ini, dibagi menjadi sirkuit 1 dan sirkuit 2, di mana tiap sirkuit akan diulang 2 kali. Di setiap selesai satu sirkuit, boleh istirahat 1 menit dan dilanjutkan langsung dengan sirkuit berikutnya. Gerakan pertama adalah burpees dengan dilakukan 10 repetisi. Gerakan ini sangat bagus untuk membakar lemak karena gerakan ini menggunakan seluruh tubuh kita untuk bergerak. Burpees yang lebih sempurna akan ditambah dengan push up. Cuman di exercise kali ini kita akan pisah push up di gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya adalah mountain climbers dengan dilakukan 20 repetisi. Gerakan selanjutnya adalah sumo squat dengan dilakukan 15 repetisi. Ini hampir mirip seperti squat biasa, tapi bedanya di sumo squat ini kaki dibuka lebih lebar daripada bahu. Gerakan sumo squat ini lebih berfokus pada paha bagian dalam daripada paha bagian luar. Gerakannya nggak usah cepat-cepat, kalian perlahan aja seiring nafas kalian. Kalau misalnya dalam 15 repetisi kurang terasa, kalian boleh menggunakan beban yang disesuaikan dengan kemampuan kalian. Gerakan selanjutnya adalah push up dengan dilakukan 10 repetisi. Push up ini adalah gerakan yang sangat bagus untuk melatih otot dada, otot tricep, dan core kita. Buat kalian yang nggak biasa melakukan push up, kalian boleh meletakkan lutut kalian di tanah dan melakukan push up. Thank you.
Gerakan selanjutnya adalah hip raises dengan dilakukan 20 repetisi. Letakkan tubuh kalian di matras, buka kaki kalian selebar bahu dan naikkan paha ke atas membentuk 45 derajat. Gerakan ini berfokus pada paha bagian dalam dan glutes kita. Lakukan gerakan ini perlahan seiring dengan nafas kalian. Gerakan selanjutnya adalah crunch dengan dilakukan 15 repetisi. Gerakan crunch biasanya telapak kaki akan menyentuh lantai. Nah, kalian harus coba gerakan ini dengan kaki diangkat 90 derajat karena kalian bakal merasa otot kalian berkontraksi lebih banyak dibandingkan gerakan crunch biasanya. Gerakan ini berfokus di otot perut bagian atas. Gerakan selanjutnya adalah V sit up dengan dilakukan 12 repetisi. Gerakan ini mungkin banyak yang kurang tahu, tapi gerakan ini sangat bagus untuk fokus ke otot perut dan core kita. Gerakan selanjutnya adalah leg raises dengan dilakukan 15 repetisi. Gerakan ini nggak sulit, dengan menyandarkan badan ke matras, kaki dilentangkan dan diangkat 90 derajat. Pada saat turun, usahakan kaki tidak menyentuh lantai ya. Gerakan ini berfokus untuk perut bagian bawah kita dan lakukan secara perlahan seiring dengan hembusan nafas kalian.
Okay guys, thank you udah nonton videoku. Kalau kalian ingin lihat video-video olahraga lainnya, video tentang gym, tentang fitness, tentang pola makan, jangan lupa like video ini biar aku bisa tahu kalian suka video yang kayak gimana. Okay, see you guys in the next video. Aku Shiely, be fit without starving yourself. Bye-bye!